Halo guys, welcome back to my YouTube channel Dika Sepirsna. So kali ini gue mau ngajakin kalian buat jalan-jalan ke Pantai Melasti. Pantai ini berada di Nusa Dua dan pantai ini indah banget. Kalian bisa datang ke sini buat menikmati keindahan pantai ini. So seperti apa? Let's go check this out video. Buat kalian yang belum tahu di mana Pantai Melasti itu, pantai ini letaknya masih satu kawasan dengan Banyan Tree Resort di Unggasan. Atau kalau kalian masih tidak tahu, pantai ini letaknya dekat dengan Pantai Pandawa di Nusa Dua. Pantai ini masih dalam tahap pembangunan, namun sudah banyak dikunjungi wisatawan dari mancanegara ataupun lokal. Untuk tiket masuknya sendiri cukup terjangkau. Kalian hanya cukup dikenakan biaya Rp5.000 per orang, atau jika kalian membawa mobil akan dikenakan tarif Rp5.000 untuk kendaraan roda empat. Di area pantai ini ada beberapa kawasan yang bisa kalian jumpai, seperti pada kawasan ini yang banyak digunakan untuk keperluan photoshoot, untuk prewedding atau keperluan lainnya seperti yang bisa kalian lihat saat ini. Selain itu juga ada area Pantai Pasir Putih untuk kalian yang suka bermain pasir atau bermain air. Kalian bisa menikmatinya di area ini. Dan ada juga beberapa dive bed yang bisa kalian sewa untuk kalian bersantai ataupun ingin berjemur agar kulit lebih eksotis pastinya. Eits, jika kalian kehausan atau merasa lapar, kalian tidak perlu khawatir karena di area parkir banyak sekali stand makanan yang bisa kalian jumpai dan kalian bisa memilih menu santapan kalian sesuai dengan selera masing-masing. Thank you.
So guys, sekian dulu ya video dari DKT Krisna. Jika kalian suka video ini, jangan lupa buat kasih like-nya kalian, dan juga jangan lupa buat kasih komentar dan subscribe channel DKT Krisna. Oke, thank you for watching this video, and I love you all guys. Bye bye.